Baik, jadi kita melaksanakan pemberian sanksi kepada pemilik warkop SS ini karena sudah seringkali melakukan pelanggaran dengan pelanggaran yang sama, kegiatan yang sama, yaitu terjadi kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan malam ini kami dari tim Satgas Reika melaksanakan penindakan, yaitu penyegelan atau penutupan sementara. Aturan itu yang kita lakukan. Pokoknya besok selesai.